kita masih ada 10 tiket sisa, jadi pantengin terus Instagramnya Nyai. Dan kalian jangan lupa untuk teman-teman yang masih bingung belinya gimana, terus nontonnya di mana, nontonnya di tiket.com. Dan ini tidak akan ditayangkan di YouTube karena memang ini eksklusif kerjasama ya. Terus apa lagi ya? Oh, sama ini jadwal nonton, jangan lupa pasang alarm karena ini nggak akan ada rerun, atau maksudnya kita belum tahu, cuman kayak hanya sekali ini kalian bisa nonton. Jadi kalau udah kelewatan nggak akan bisa nonton lagi gitu ya. Sampai detik ini keputusannya masih baru satu kali tayang aja, kita nggak akan tayangin lagi, dan belum ada rencana untuk tayangin dimanapun, yang pasti tidak di YouTube. Terus sama belum ada on demand ya, masih belum ada on demand. Dan sekarang ada lagi ada GoPay event, jadi kalian kalau beli tiketnya melalui GoPay kalian mendapatkan diskon sebesar Rp5.000. Wow. Jadi buruan sekarang. Iya. Terus kalau misalnya memang kalian ada rezeki lebih, saya sih nyaranin belinya bundle. Jadi kalau misalnya bundling. Bukan bundle. Bundling. Jadi bundling karena episode chapter 5, 6, 7, 8 tuh nyambung semua. Nyambung. Jadi sebaiknya beli ya. Atau misalnya kalau mau dipirit-pirit dulu, enggak apa-apa, tapi kalau aku menyarankan 6 sama sampai terakhir lah pokoknya. 5, 6, 7 wajib. 5, 6 tuh kayak wajib gitu, kalian harus beli bundling bareng gitu. Jadi supaya gak ketinggalan ya Bu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian beli bundling sisanya itu kan dari 5, 6, 7, 8 sebenarnya lebih murah. Kalian bisa lebih murah. Jadi istilahnya kita berarti tinggal 4 lagi ya. Ya kan? 4. Jadi 5, 6, beli 3 gratis 1 sebenarnya bisa dibilang. More or less lah. Dan sama tadi apalagi pasang alarm, iya, terus sama dilihat juga jam tayangnya itu kan 24 jam. Ya dikira-kira aja, jangan nontonnya mepet-mepet. Kalau misalnya nonton mepet ya udah habis, nanti enggak akan bisa nonton sampai habis gitu. Yeah. Terus sama sekali lagi aku mau ngingetin buat teman-teman yang udah beli tiket bingung, ini tiketnya dikirim kemana? Itu akan dikirim melalui email. Dan emailnya yang didaftarkan pada saat beli ya. Jangan sampai ntar gini, kan kadang-kadang di handphonenya emailnya apa, terus email sampahnya, misalkan email yang biasanya apa, ntar ditungguinnya yang di handphone, padahal dia daftarnya pakai email yang lain. Jadi dipastikan lagi, dan itu kan masukin nomor telepon ya. Pada saat sudah melakukan pembayaran itu pasti akan di WhatsApp oleh tiket.com. Jadi jelas banget akan dikasih notifikasi kok, semuanya dikasih tahu gitu ya. Selamat udah berhasil pembayarannya, sudah berhasil, terus tiket akan dikirimkan melalui email gitu kan. Betul. Dan kalau nggak salah juga dikasih ini lagi, reminder lagi pada saat hari H kalau nggak salah. Ini sama ada satu tips nih, lebih baik sih emailnya yang ada di handphone ya, jadi push mail langsung. Jadi kalian bisa dapat notifikasi kapanpun ya kan. Iya benar, jadi nggak bingung yang di handphone. Ya pokoknya kalian yang didaftarkan tuh ya, email daftarkan. Terus yang pasti ya, kalian pada saat nonton please jaringannya dicek benar-benar. Pertama, terus kedua, kan kadang-kadang kalau kita buka di handphone tuh buka browser nih misalkan. Nih contohnya nih, kayak contohnya ya yang biasa misalkan pakai, saya pengguna iOS kan. Kadang-kadang pada saat gini tuh banyak nih. Tuh banyak tuh. Nah ini di close dulu semuanya. Kalian buka apa di close dulu. Karena itu yang bikin berat. Akhirnya nanti jadinya muter-muter ke buffer. Jadi jangan juga emosi langsung yang komen. Lebih baik kalian bersusah payah untuk gimana caranya biar bisa nonton dengan nyaman atau tenang. Jangan komen dulu gitu. Yaudah. Kayaknya cuma satu lagi ada yang sama Nyai. Nah, biasanya tuh kata admin yang beli bundling itu suka nggak ngecek. Jadi kan pasti di atas itu ada satu tiket telusur. Mereka tuh kebanyakan ngekliknya yang itu, bukan untuk tiket yang berikutnya. Dibaca ya, tolong dibaca. Jadi pada saat di email dibaca linknya sesuai dengan judulnya chapternya. Emailnya itu dikirim dengan judul link untuk menyaksikan telusur. Dicek di email kalian. Oke. Sudah lengkap. Kalau masih bingung pegangan bukan, bisa cek Instagramnya Diary Misteri Sarah atau Nelusur Sarah, di situ ada highlight, sekalian buka-buka aja. Kalau menurut aku sih udah lengkap banget. Jadi mudah-mudahan tanggal 20 nanti kalian bisa ikut nonton keseruan chapter 5 Nelusur. Sebelum tutup, gini, kalau misalnya juga ada dari Saradek yang mengalami benar-benar bermasalah, yang benar-benar bermasalah pada saat nonton, bisa hubungin adminnya dari Diary Misteri Sarah atau admin dari Nelusur, karena akan dibantu. Oke. Berikutnya kalian cepet-cepetan
pasang kupingnya, dengerin. Tempel kupingnya speaker. Sini dong. Oke. Sebelah apa ya? Ready? Hip. Set. Silakan. Sini. DJ. Wali cari. Ayo. Nah, betul. Betul kan nih? Terlanjur cinta Rosa. Betul. Ini ya, terlanjur. Terlanjur atau terlalu cinta sih? Terlalu cinta. Terlalu cinta Rosa. Terlalu cinta. Ada tuh. Berarti yang di atas siapa ya? Oh, Chelsea Riman. Chelsea Ariman. Selamat. Pasti dia saudaranya Chelsea Islan. Bukan, Pak. Kan dia Iman. Bukan. Dia saudaranya itu. Oke. Lagi. Silakan. Selamat siap. Apakah Anda sudah siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Kita beri. Ayo, putar lagunya. Bersangkutan dengan memes. Iya. Poci-poci goblok. Nih, betul udah. Nih, Dwi Pangestu Dwi. Dwi Pangestu Dwi. Dwi Pangestu Dwi. Poco-poco. Oke. Kalau Anda tahu berarti Anda jantung sehat. Oke. Mahat-mahat. Oke. Ada berapa lagi? Masih ada berapa? Tunggu. Dapat tiket. Min, berapa Min? Pak Min. Bukan Min. Ya udah tiga lagi aja. Oke, adminnya mana admin? Min. Min. Tetep Min. Min Pak Min. Adminnya mana? Oke. Lagu berikutnya ya. Masuk lagu berikutnya. Lagu berikut. Lagu berikutnya. DJ putar. Sebenarnya kayak bubu kacang hijau. Bukan. Ini dia pemenangnya. Tegar aja. Ratih Puspita. 1 2 3. Yeay. Mana? Ratih Puspita 1 2 3. Bukan, pudar. Bener, bukan gender. Ya, tunggu, Pak. Belum diitin. Udah diitin tadi. Udah ya. Tadi, udah. Itu nama si Rosa. Ayo. Ya. Emang ada tahu, Cak? Enggak. Itu ada Rosa banyak. Udah, Rosa, Rosa, udah. Rosa. Oke, silakan. Oke, selanjutnya. Oke. Sekarang. Wisnu, sekarang. Ya. Sekarang... Saya mau kasih mas. Emang mau kasih tiket? Aku kanunu. Oh iya kan ini. Biarkanlah ku rasakan hangat sentuhan kasihmu. Apa itu? Lawannya hitam. Judul lagu dan artisnya. Wah, ada di L Avenue, tempat aku belanja. Hai. Online shop buat mana? Tiket ke surga, Mas. Oh, tiket ke Avenue. Ini nih, tapi enggak ada itunya, penyanyinya gua. Sama artisnya. Sama artisnya dong. Judul lagu dan artis. Nah, itu dia. Selly Aprilia 12. Selamat. Lagunya yang ini dong. Lagi. Sekarang akhir ya. Oke. Dan pantengin kita terus, siapa tahu besok kita bagi-bagi hadiah lagi. Iya, siap. Dadah semuanya, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah.